Oke baik Pak, saya akan email sekarang perinciannya. Siap, terima kasih Pak. 3 unit sold. Bonus come to Papa. Mau beli berapa Pak? Oh satu, oke Pak. Satu buat bapak, satu buat istri, satu buat anak pertama, satu buat anak kedua, dan satu buat suster. Suster? Baik, baik kalau begitu pak. Ya, terima kasih. Lu cium bau itu gak? Apaan? Bau bonus? Wow! Guys, hari yeah. ini itu penentuan yang get the bonus itu kan? Iya. Siapa ya yang bakal dapat bonus? Ya, so far sih kayaknya aku sama Reza masih head to head sih. Tapi kayaknya aku yang bakal menang deh. Sebenarnya ya, penentuannya di Patakashi sih. Jadi kalau misalnya ada yang bisa jual unit ke Patakashi, berarti dia bisa mencapai target penjualan. Doakan saja. Kerja yang benar, duduk-duduk santai aja. Ini kantor, bukan mall, tau gak? Kerja! Pak Martin tuh kenapa ya? PMS kali ya? Ngaco lu. Vin. Dia malah main handphone. No, you should see this. Pak Martin dari kemarin tuh postur galau mulu. Terima kasih karena sudah membuat aku tersenyum, walaupun sekarang aku tersenyum dalam kesedihan. Right. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu udah putus tapi masih cinta. Oh putus. Kirain. Apaan tuh? Pindahnya? It's okay. Lanjutin aja. Jaba BK itu dipenuhi kurang lebih 1.650 perusahaan, Pak. Sedangkan kita membangun ini dalam kondisi sudah ada perusahaannya. Jadi sudah ada orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal, Pak. I see. Iya, Pak. Sedangkan kita sering lihat di daerah luar Jakarta lainnya itu mereka membangun tempat tinggal. Sedangkan pekerjaan mereka masih ke Jakarta begitu, Pak. Ya, menarik untuk investasi ya. Sangat menarik, Pak. Selain itu juga lokasi kita ini berdekatan dengan Presiden University, Pak. Di mana sekarang sudah ada 15.000 mahasiswa, Pak. Dan akan bertambah 5.000 mahasiswa setiap tahunnya. Jadi, apartemen Little Tokyo ini sudah memiliki captive market yang sangat jelas, Pak. Satu hal yang pasti Bapak belum pernah mendengar. Tentang Life Rediscover, Pak. Hanya Little Tokyo yang dapat merefresh kembali gaya hidup Anda. Karena dengan tinggal di Little Tokyo, bukan hanya tinggal di rumah petak, melainkan tinggal di sebuah apartemen yang dapat dipenuhi dengan hal-hal baru, Pak. Dan dapat mengapresiasikan kembali gaya hidup Anda. Bu, ya, Bu, nih. Ini kita memang temanya adalah Japanese Modern Style. Jadi didesain sama arsitek internasional dari Jepang. Fasilitas kita pun juga banyak, Bu. Ada jogging track, ada sky garden, ada Japanese garden, ada transparent sky pool namanya. Oh, mudah nggak untuk saya berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari dan jajan-jajan makanan gitu? Oh, mudah sekali, Bu. Karena di sini kita sudah ada Ion Indonesia yang sudah MOU. Kita ada Mayfair Plaza Indonesia Jababeka. Dan yang paling penting, Life Rediscover, Bu. Life Rediscover itu, jadi kalau misalnya ibu merasa hidup ibu terasa biasa saja, itu akan berubah menjadi spesial. Karena dengan apartemen Little Tokyo, ibu akan mengalami hal-hal baru, sehingga merefresh gaya hidup ibu yang lama. Mau dikatakan apa lagi? Pak,
Saya nggak suka dengar suara nyanyinya. Nanti kita teleponan aja. Bener ya Bu ya, hubungi saya ya Bu ya. Jadi emang apartemen kita ini emang sudah gampang banget pusat transportasi. Pak. Kita lain kali aja ngobrolnya ya, ini kalau udah nggak berisik. Ya, makasih Bu. Nanti hubungin saya aja Pak ya, ada nomor saya kan? Vin, tuh Pak Martin ganggu banget. Calon pembeli pada kabur semua tuh. Sebenarnya kita mau minta tolong sama kamu untuk ngomong sama Pak Martin sih. Iya, kan karena kamu penyebab mereka putus. Maksudnya ceweknya Pak Martin kan cemburu karena kamu ngajarin dia gaya-gaya kekinian gitu. Iya. Okay, but what can I do? Nanti kita pikirin bareng ya. Tapi kan kita harus ketemu Pak Takasi. Kita harus siap-siapin dulu dong. Atau enggak lu duluan aja deh. Ntar gue nyusul. Ya udah deh. Gue siapin dulu deh. Duluan deh. Itu sebenarnya ide yang paling benar sih, Vin. Tapi gimana caranya ngajak Mbak Nita ke sini? Kenapa Nita? Di mana Nita? Kenapa kalian ngomongin Nita? Aku kangen. Sabar, Pak. Khas Indonesia. Mudah-mudahan temennya si Pak Takasi suka. Stimu song. Selamat datang Pak Takasi. Hai. Selamat datang. Hai. Ya. Halo, si saya Gides. Steve. Oke, okay, silakan duduk. Oke. Okay. Ya. Ini makanan khas Indonesia. Takoyaki, Des. Oh, takoyaki, Des. Oh, bukan takoyaki. Ini onde-onde. Ah, subuh ini. Oke, iya. Sambil makan saya boleh presentasi? Sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi. Iya. Semua apartemen Little Tokyo. Iya, Little apartemen Little Tokyo. Sudah semalam di email. Iya, oh iya, saya semalam udah email memang. Ah, hai. Iya. Sini sih, Des. Iya. Sudah baca. Oh, iya. Tinggal pilih saja. Oke, siap. Jadi sekarang kami mau makan Indonesia. Iya, betul. Rawon. Nasi rawon. Oh, hai. Boleh kita langsung jalan? Berangkat. Oke, kita berangkat. Mana Martin? Kenapa saya disuruh ke sini? Katanya ada emergency. Sabar. Mbak, we want you to say this. Pak Martin seharian kayak gitu, Mbak. Gara-gara diputusin sama Mbak. Yeah, he loves you so much, Mbak. Sampai gak peduli sama ruangan yang berantakan. I mean, Mbak tahu sendiri kan Pak Martin tuh rapinya kayak gimana. Tapi tetap aja, pasti dia ada apa-apanya kan sama kamu? No, I swear. Aku tuh gak ada pernah ada hubungan sama Pak Martin. Ya. Aku cuma bantuin Pak Martin untuk jadi kekinian. Lagian yang aku suka itu dia. Ya. Nita, kok kamu ada di sini? Martin. Setelah aku pikir-pikir, aku gak jadi putus ya sama kamu. Aku juga gak mau putus sama kamu. Tapi, aku berantakan. Sini aku rapiin. Aku rapiin ya. So sweet. Reza, Vina, kalian berdua ini cocok. Kayak saya sama Bu Nita. Pak.
Saya berhasil menjual 50 unit, Pak. Hah? Ke Patakasi untuk dia sama karyawan-karyawannya, Pak. Wow. Steve. Selamat kamu yang dapat bonus. Thank you, Pak. Congratulations, Steve. Cak. Gua mengerti lu udah susah payah kerja selama ini ya, tapi ya yang terbaiklah yang menang semuanya, Cak. Sorry. Tenang aja. Gua bakal traktir lu makan. Enggak, Pak. Gak apa-apa sih. Lo dapat bonusnya, gua dapat lebih dari bonus. Maksudnya kalian jadian? Iya, kita udah jadian. Ya. Selamat ya. Kalau gitu lu yang traktir kita makan dong. Gimana? Ya, oh. Lu yang traktir kita makan. Enggak ada hubungannya dong baru jadian sama traktir makan. Lu dapat bonusnya, lu dapat. Di mana-mana orang baru jadian itu traktir teman-teman. Guys, guys, guys. Pak Martin kan baru balikan. Kenapa enggak Pak Martin aja yang traktir? Enak aku. Wah, bos terbaik. Boleh lah. The best. Ya. Yuk. Pak. Hah? Buka, Cak. Iya, enggak bisa. Gimana? Pak Martin. Pak Martin. Pak Martin. Traktirnya gimana, Pak? Pak Martin. Pak Martin, buka, Pak.